Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab tentang maziyah, keistimewaan, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi yang lain, yaitu 100 keistimewaan untuk beliau atau bagi beliau di dunia dan di akhirat. Yang nomor 21. Nomor 21 yang terakhir untuk sore hari ini, di antara keistimewaan, nah, fadilah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil namanya langsung. Muhammad langsung tidak pernah. Juga tidak pernah langsung menyuruh atau memerintahkan Muhammad, ini tidak. Ya Muhammad tidak ada. Tetapi apa? Ketika Allah berkhitab, nah, menyampaikan sesuatu kepada Muhammad, mengajak berdialog dengan Muhammad, Allah menyebut an-nubuwah, yaitu menyebutkan kenabiannya, atau ar-risalah, menyebutkan dia sebagai rasul, berbeda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa ayat di antaranya. Qala Allahu taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Saya terangkan nih yang kemarin atau kemarin lusa, yang kemarin lusa. Wahai rasul, jadi bukan ya Muhammad enggak, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, sampaikan apa-apa yang diturunkan. Ma unzila ilaika min rabbik, apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Kemudian firman Allah, ya ayyuhar rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri, wahai rasul, janganlah menyebabkan kamu susah karena apa-apa orang-orang yang segera cepat melakukan kekafiran, mereka tidak percaya kepada kerisalahan kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya ayyuhar rasul. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Allah tidak berkata, ya Muhammad, cukuplah bagi kamu Allah dan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Nah, bagaimana dengan nabi yang lain? Perhatikan ayat berikut ini di antaranya, ya nuhubbit bisalam, wahai Nuh, langsung sebutkan namanya, ya Nuh, ihbit bisalamin. Nah, berjalanlah waktu ketika naik apa namanya, ketika turun dari perahu, bisalamin, dengan selamat. Kemudian Allah berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannatah, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Allah berfirman, ya Musa inni anallah, wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah berfirman juga kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahimu qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Qad saddaqta ru'ya, ada dalam satu ayat, saya lupa ayat apa itu, yang ada itu wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi disebut Muhammad tapi ada illanya. Wa ma Muhammadun illa rasulun, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang nabi. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, itu. Jadi disebutkan rasul, disebutkan. Dan banyak-banyak ayat lain tentang contoh-contoh terutama untuk nabi-nabi selain Nabi Muhammad di Al-Quran itu yang tidak menyebutkan kenabiannya atau kerasulannya, tapi langsung disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baiklah, kita lanjutkan untuk yang nomor 22 dan selanjutnya. Insyaallah
besok sore insyaallah taala. Terima kasih ikhwani, mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dengan fardu majlis. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.